Piring ini, piring-piring kayu ini bisa dipakai untuk membuat foto-foto cantik ya, untuk mempromosikan produk-produk dagangan kita. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Ini kita mau unboxing paket dari Tokopedia. Order yang entah keberapa kalinya ya, udah ratusan kali ya. Order belanja online saya, salah satunya di Tokopedia. Kita lihat kali ini saya belanja apa sih dari Tokopedia. Kita buka paketnya, ini baru datang ya. Paketnya baru dikirim dari Tiki. Nama toko online-nya adalah Sang Kayu. Tapi ini karena saya menggunakan kamera depan, jadi kelihatan dari sananya terbalik. Nama tokonya Sang Kayu. Kita buka aja si paketnya, ini apa sih? Ayo kak buka kak. Yuk kita buka paketnya. Paketnya sudah saya bongkar, sudah saya buka pembungkusnya. Apa sih yang saya order kali ini dari Tokopedia? Ini dia, kali ini saya order piring kayu. Ya, piring yang terbuat dari kayu. Kenapa saya order piring-piring kayu ini? Bentar ya. Nah, saya order dua macam piring kayu ya. Yang satu piring kayu, yang satu nampan ya. Nampan mini. Ini saya ordernya 5 buah nampan kayu kayak gini dan 5 buah piring kayu. Saya ordernya dari Sang Kayu di daerah Ciamis. Jadi tokonya khusus menjual aneka pernak-pernik yang terbuat dari kayu asli. Ini dari kayu pinus ya bahannya. Nah, nanti saya tinggal konfirmasi ke Tokopedianya kalau barangnya sudah saya terima. Coba ya saya hitung, ini benar enggak 5? Saya ordernya 5. 1 2 Nah, untuk apa saya mengorder kedua jenis barang-barang ini atau kedua jenis pernak-pernik dari kayu ini? Video sebelumnya saya sudah pernah bilang kalau saat ini saya sedang benah-benah toko baru kita ya. Kita lagi benah-benah, jadi kita lagi melengkapi barang dan aneka kebutuhan yang kiranya diperlukan di toko saya. Saya masih harus mempercantik toko saya, masih bikin tambahan rak etalase yang masih belum beres, terus tambahan ornamen-ornamen yang kiranya bisa mempercantik toko saya. Saya kemarin order piring-piring kayu ini maksudnya adalah untuk menyimpan produk-produk saya. Ya kebetulan saya kan tokonya khusus menjual oleh-oleh Bandung, di antaranya ada roti, ada kue-kue, ada brownies. Dan produk andalannya kan roti dan brownies ya, dan juga aneka kue jajan pasar lainnya ya, khas Bandung. Itu saja, saya memerlukan aneka piring atau wadah saji ya, bisa nampan atau bisa berbentuk piring, bisa berbentuk nampan. Dan pengennya yang unik ya, pengennya yang unik gitu, yang lain dari biasanya. Makanya saya kemarin cari piring-piring untuk dekoratif ya. Di Tokopedia kebetulan saya menemukan piring-piring unik ini. Ini piring saji yang terbuat dari kayu. Ini bagus.
ini sesuai dengan yang saya harapkan. Piringnya terbuat dari kayu pinus asli ya. Jadi tiap piring itu beda-beda motif ya, motifnya sesuai dengan serat kayunya. Ini lucu kalau nanti disimpan di etalase. Untuk disimpan di etalase, menyajikan kue-kue atau makanan yang kita jual di toko kita. Dan pasti ini bisa mempercantik tampilan produk-produk yang kita jual. Nanti barang dagangan kita kalau disajikan di piring-piring atau wadah-wadah unik ini bisa terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Ya, wadah-wadah dari kayu ini tidak dilapisi dengan bahan-bahan yang berbahaya ya. Jadi ini food grade, ini khusus untuk makanan. Jadi walaupun dipakai makan juga ini tidak berbahaya ya, karena memang kayu asli. Ini sama sekali nggak dipernis, nggak dilapis dengan, nggak dicoating dengan bahan-bahan kimia, guys. Jadi ini dipastikan sangat aman atau food grade untuk memang untuk makanan ya. Bahkan ini bisa dipakai untuk makan sehari-hari juga kalau suka. Jadi keterangannya juga ini adalah piring makan ya, atau bisa dijadikan piring dekoratif untuk di toko-toko makanan, di kafe atau bahkan di restoran. Ini bentuk nampahnya ya. Bentuk nampahnya juga bagus, sesuai. Lucu ya imut-imut ini untuk roti unyu. Karena toko saya menjual roti kecil kecil ya. Nanti saya simpan di sini. Lucu kan? Ini nampahnya. Rapi banget ini, halus. Dan tiap item beda-beda ya seratnya. Ini serat kayu asli alami, jadi beda-beda tiap wadah berbeda serat kayunya, karena kan bukan dicetak ya, tapi ini serat kayu asli. Alhamdulillah saya puas dengan order ini karena sesuai dengan yang saya harapkan. Nampannya 5 buah nampan kayunya, dan piringnya juga, piring kayunya juga 5 buah piring kayu. Sharing dari saya tentang produk piring kayu yang saya order di Tokopedia. Semoga videonya bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari barang-barang yang sama ya, yang sejenis ini, piring atau wadah-wadah dekoratif untuk di tokonya atau di kafenya atau di restonya. Ini ada ya, bisa beli online. Enggak hanya di Tokopedia, di Shopee juga ada, di Lazada juga ada. Jadi ini ada di semua marketplace yang ada di Indonesia, ini tersedia ya. Silakan googling sendiri mau belanja di mana dan cari harga terbaik ya. Nawarkan produk yang sama tapi dengan harga yang berbeda-beda. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mau beli di mana. Terus nanti bisa kita bandingkan itu mana harga yang terbaik. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Piring ini, piring-piring kayu ini bisa dipakai untuk membuat foto-foto cantik ya, untuk mempromosikan produk-produk dagangan kita, tentunya produk kuliner ya atau makanan. Ini bisa untuk bikin foto cantik. Biasanya kan foto-fotonya kayak yang di Instagram itu pakai piring-piring kayu ya, atau nampan-nampan kayu seperti ini. Nanti tinggal bikin foto cantiknya untuk produk-produk yang ada di toko saya ini. Ini agak gini ya piringnya. Oh, nanti kita taruh di etalase ya, Kak ya. Ini kok gini ya? Oh, tapi nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita taruh nanti di etalase. Udah sayang, udah. Nah,
teman-teman. Ini sekedar contoh saja ya, karena paket piring kayunya juga baru saja saya buka. Ini belum saya tata serius ya, ini sebagai contoh aja untuk khusus untuk video ini. Ini seperti ini. Ini nanti dibuka ya kemasan rotinya. Karena ini untuk menjaga kualitas roti, makanya tadi saya kemas dulu pakai plastik. Lucu ya. Ini bisa untuk foto-foto cantik. Foto cantik untuk produk kuliner yang ada di Instagram itu. Keren-keren ya fotonya. Dan kebanyakan pada pakai piring-piring etnik kayak gini ya, piring-piring klasik atau piring-piring yang terbuat dari kayu. Bukan piring-piring biasa. Ini suka banget sama piring.